Nyok, kita tegakkan 5 tertib. Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi memimpin musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kelurahan tahun 2017 di ruang aula kantor Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari Rabu 8 Februari 2017. Hadir mendampingi Wali Kota, Camat Setiabudi Dian Erlangga, Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Lurah Menteng Atas. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, musrenbang tingkat kelurahan ini berdasarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 161 tahun 2016 perihal pelaksanaan musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, serta instruksi Wali Kota Jakarta Selatan tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan kelurahan tingkat kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2017. Menurut Tri Kurniadi, 73 usulan pembangunan fisik yang mendominasi diantaranya terkait dengan saluran dan perbaikan jalan. Ia berharap segala usulan yang nantinya telah terinput kemudian ditindaklanjuti perlunya pengawasan serta pemeliharaan. Musrenbang merupakan mekanisme dalam penyusunan APBD kita. Masukan dari bawah yang perlu kita lakukan melalui runut rumput dari RW, tambah lagi bottom up betulan dari atas, ya, melalui konstituen bapak yang ada di DPRD yang gabung lain, sehingga jadilah proses pencampuran antara kepentingan dari bawah dan kepentingan dari atas dimix, dicampur sehingga bisa mengaspirasi menyerap semua. Kemudian juga usulan masyarakat sebanyak 8 kegiatan yang terdiri dari 73 kegiatan atau 86% merupakan isu jalan dan saluran. Nah, kemudian juga saya berharap usulan-usulan itu disepakati bersama, Pak. Nanti ada berita acaranya, Pak. Nah, itu disepakati sehingga musrenbang ini tidak mubazir gitu. Makanya saya berharap musrenbang ini bukan kemauan tapi kebutuhan. Kebutuhan dari RW yang ada di situ apa yang dibutuhkan. Sehingga usulan-usulan itu bisa dilakukan. Dari ruang aula kantor Kelurahan Menteng Atas, tim liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.